Menyambut aspirasi masyarakat, apa-apa yang terpenting yang diusulkan oleh para warga masyarakat Kelurahan Lailo. Jadi saya minta kepada pengaji, Pak Idi yang minta banjir itu pengaji. Magi, hampir 3 tahun banjir begini. Magi nak pakar pengaji. Iya, jadi kami minta kepada pengaji, tolong dicari solusinya di pengaji. Dia nak toma galung, dia nak toma dar, muru adiri. Nasabah Yemi ni pilih ke idi anggota dewangi, nasabah meloki nak guna masyarakat, meloki dapat nabetain seandainya bangku ki. Yeah. Seandainya melukak berpikiran politik, agak walat tama ake kampung nasabah ya runa nafowe. Tapi bukan karena itu, ini karena adalah tugas kami memang selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo. Jadi itu kaki anggota DPR Kabupaten Wajo Dapil 1 Kecamatan Tempe semuanya sudah berkomitmen untuk membantu masyarakat. Yang pertama yang dimaksud untuk renovasi jembatan, kalau memang bisa agak cepat-cepat dilaksanakan. Maka dayeron aku insyaallah usulkan ya ke Pak Bupati Kenana untuk diadakan perbaikan jembatan itu di toga gaga idi warga kelurahan Lailo Kabaratan. Itu kata Kabaratan aku udah ceng jembatata. Dia biasa tu aja ya sang ide ceng. Nah, jangan boleh nah. Nah, aku memang boleh tak perlu jero jembatan tak kena nama deceng. Pertama, nak aku jamai boleh matu sabar raki. Nah, sabar nulai dia itu nak teka kendaraan. Tapi, wadi malah, lo tu malah lengih. Apalagi nak aku malu pikir letul 45 wadi matu. Ya. Kemudian, insya Allah sebenarnya Wali IPU hadir untuk di tempat ini untuk menjelaskan, akan tetapi beliau dalam keadaan dinas di tempat lain. Melo kapering kelima keda insya Allah to baru alau sebab baru orang dena keberatan aku ijame ya rojem batata. Sehingga alhamdulillah kode tuga agak sabak ya. Insya Allah iya kendana tahun 2023 ya kakulengi jame yero jembatan kita nyetok demo pio. Insya Allah tahun 2023 mudah-mudahan ada yang berubah ya. Ya, nah sabar, taman di perencanaan na KPU. Taman di perencanaan na, jadi insya Allah matu yero jembatan pesan saya Veko Cerana Namas. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami melakukan reses di Kelurahan Lailo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di mana pada kesempatan ini difasilitasi oleh pemerintah Kelurahan Lailo. Alhamdulillah dari undangan yang kami salurkan, alhamdulillah telah tersalur dengan baik dan bahkan melebihi daripada kota undangan yang telah kami sebarkan. Di dalam kegiatan ini kami rangkaikan dengan bakti sosial dengan penyaluran sembako kepada korban banjir yang ada di daerah Kelurahan Lailo ini. Nah, tentu ini merupakan aspirasi daripada masyarakat yang harus kami jemput. Nah, salah satu usulan yang mayoritas disampaikan oleh masyarakat yaitu pembangunan jembatan Lailo. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini, tahun 2023 ini realisasi tentang pembangunan jembatan Lailo terus kepada Baru Alau dapat terlaksana dengan baik.
tanggapan Pak tentang reses yang dilaksanakan di Lelo, sementara Lelo kan sedang banjir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi banjir masih tetap wakil kita Pak Haji Sudirman Meru melaksanakan reses meskipun ada kendala banjir. Banjir ini terjadi baru ada beberapa hari, mungkin sekitar 4 hari. Terjadi mungkin karena curah hujan atau luapan sungai Walanai hingga terjadi banjir seperti ini. Ketinggian berkisar ada 70 sampai 130 cm. Daerah Lelo ada sekitar 480 lebih kepala keluarga dari jumlah penduduk 1.500 lebih. Yang terendam Pak ya? Yang terendam banjir. Harapan kami kepada Bapak Anggota Dewan ya istilahnya ada timbal balik dan ada sedikit cara mengantisipasi bagaimana banjir ini bisa tidak terjadi karena tidak menghitung tahunan lagi. Artinya seminggu sekali banjir. Ya harapan kami selaku tokoh masyarakat dan mewakili beberapa masyarakat Kelurahan Lelo mengharap adanya bantuan dari Bapak Anggota Dewan karena beliau sudah turun ke lokasi meskipun dalam kondisi banjir saat ini. Untuk saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu paling air bersih dan akses menuju ke Watalikwe itu jembatannya Pak.